Halo guys, jumpa lagi di channel Ali Al-Qudsi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, kali ini di video ini kita akan mengikuti aktivitas Cici Momoy yang cantiknya tidak kalah dari Cici Panda. Ya, aktivitas di pagi hari pada bulan Ramadan ini. Ini Cici Momoy pagi-pagi ikutan makan sahur. Wah, semangat ini kalau urusan makan. Selesai sahur ini Cici Momoy ini kucing yang taat beribadah. Dia ikutan sholat. Tuh lihat gayanya, khusus sekali kan saat sholat. Kemudian setelah sholat nih, Cici Momoy ini sukanya jalan-jalan. Ya, jalan-jalan pagi di bulan puasa, apalagi di masa pandemi ini penting untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuhnya Cici Momoy. Nah, sekaligus lihat perutnya tuh. Wah, ini kalau nggak olahraga perutnya semakin buncit ini. Ya, sekaligus untuk mengurangi lemaknya Cici Momoy. Ayo Cici Momoy, lari, 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 biar lemaknya pada kabur semuanya. Wah, capek olahraga, capek jalan-jalan. Dah, istirahat dulu. Ngapain kamu mau lihat-lihat, Moy? Ngapain lihat-lihat? Ah, tuh, cari kutu aja tuh. Wah, mandi-mandi kucing ini ya. Ya habis itu capek, ya udah rebahan saja. Ini hobinya Cici Momoy itu kalau nggak makan ya rebahan, makanya jadi gendut, gendut, gendut. Nah, sekalian sambil rebahan kita foto-foto. Cantik kan guys, beneran kan cantik ya, daripada Cici Panda, tidak kalah kan Cici Momoy. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, itu dulu ya guys, sampai jumpa untuk video-video berikutnya.